Oke, Sobat Pastor, kita lanjutkan materi selanjutnya tentang pasca panen dan pasca panen, sesi ke-10. Nah, tadi kita bahas tentang kerusakan fisiologis yang diakibatkan oleh misplace, ya, salah tempat kita menempatkan produk atau komoditas kita di tempat yang salah. Contohnya pada suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan itu ada tiga, ya, freeze, cool, chill, freezer, cooler, dan chiller itu adalah tempatnya. Kalau freeze, cool, chill itu adalah kondisinya, ya. Kalau suhu 5 sampai 15 derajat Celcius, ya, itu suhu chilling. Kalau 5 sampai 0 itu cool. Kalau 0 sampai ke minus sana 15, minus 15 itu adalah freeze. Kalau minus 15 ke sana adalah deep freeze. Ya. Sangat beku sekali. Nah, di dalam suhu kita menempatkan produk di dalam suhu freeze ada namanya freezing injury. Di bawah suhu beku kita bisa sampelkan adalah tomat. Kita coba tomat masukkan ke dalam freezer. Lama kelamaan di dalam freezer itu sebenarnya bukan menambahkan air ke dalam komoditas, tetapi freezer itu justru menyerap kelembaban, menyerap kadar air yang ada di permukaan dan si buah itu sendiri, buah tomat itu sendiri, sehingga air kadar airnya ditarik sehingga akan rapuh jaringannya yang biasanya ketegangan permukaannya sangat bagus sehingga akan rapuh karena kehilangan kadar air. Ini bisa terlihat ketika misalkan diambillah si buah tomat itu sendiri ke luar freezer, dan apa yang terjadi? Kelembaban itu diserap, kelembaban udara yang ada di luar ini diserap oleh buah sehingga kadar air masuk. Kadar air masuk dalam jaringan yang sudah rapuh, maka akan melunak. Itu yang terjadi di freezing injury. Di chilling injury di atas suhu pembekuan 5-15 itu adanya browning dan pitting. Kita bisa lihat di produk apel, produk mangga, produk tomat, sehingga akan mencoklat itu, kulitnya mencoklat, lama-lama busuk juga. Adanya pitting, pitting itu adalah lubang, lubang akibat dari permukaan kulit kehilangan ketegangannya, akibat dari kehilangan kadar air, sehingga akan rapuh. Yang kadar airnya segini, sehingga akan rapuh. Sehingga akan terjadi lubang. Terus water shock, matang tidak merata dan atau gagal matang atau flavor menurun. Jadi yang harusnya harum, buah-buahan dari kulkas itu biasanya keharumannya hilang. Ya. Terus ada heat injury, terkena paparan sinar matahari. Kita bisa lihat sampelnya sebagai analogi bahwa ada suatu banner di luar dan terpasang itu bulanan. Semakin bulan, semakin lama, maka akan semakin pucat. Sama dengan komoditas hortikultura juga. Semakin terpapar sinar matahari, maka semakin pucat. Contohnya di sayuran, ya. Misalkan kita ada selada, kita panen pagi-paginya. Pas siangnya udah mulai pucat, klorofil udah mulai menghilang, pucat aja. Itu. Terlalu rendah oksigen atau terlalu tinggi karbon dioksida, maka itu juga akan mempercepat kebusukan. Kerusakan fisik. Kerusakan fisik akibat luka memar karena impact atau tekanan, ya, benturan, memar karena vibrasi karena transportasi, ya, vibrasi misalkan ada pengangkutan. Nah, vibrasi itu akan mengakibatkan
gesekan, gesekan ini akan membuat luka. Apalagi kalau misalkan menekan-nekan, mengukur kematangan dengan menekan-nekan, itu sama saja menyakiti produk hortikultura. Nanti jejak kita ada di setiap, kalau misalkan mangga itu dibuka, misalkan mangga contohnya, akan kelihatan akibat tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kita ke buah mangga untuk mengukur proses kematangan. Jadi nggak boleh caranya seperti itu ya. Kerusakan mekanis mempercepat kehilangan air, infeksi jamur meningkatkan produksi etilen. Contohnya karena kerusakan mekanis, ya karena misalkan mekanis itu misalkan terkena sayatan atau potongan, maka akan kehilangan kadar air, infeksi jamur, dan meningkatkan produksi etilen karena respirasi akan berjalan cukup cepat. Oke, terus ada kerusakan patologis. Ya, balik lagi, kalau misalkan produk atau komoditas itu terserang, maka akibat dari serangan bakteri dan jamur itu akan diinfestasi oleh bakteri dan jamur, maka akan rusak komoditas itu dan menyebar kerusakannya itu. Umumnya terjadi menjelang senesah. Oke. Anda di sini faktor environmental ya, atau faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan ini yang tadi faktor biological, sekarang faktor lingkungan. Ada suhu, kelembaban udara, komposisi udara, itu yang cahaya, air, curah hujan, dan tanah. Nah, kalau suhu ini dalam komoditas ya, kita menempatkan suhu, suhu normalnya itu 27 derajat Celcius. Kita kaitkan aja, misalkan menempatkan komoditas di tempat yang 27 tambah 10 misalkan ya 37, maka laju kerusakannya itu biasanya ini rusaknya dalam waktu 8 jam sehingga akan naik 2 sampai 3 kalinya, berarti akan misalkan 4 jam itu udah rusak gitu. Suhu mempengaruhi metabolisme ya, laju respirasi etilen, spora dan penerjemahannya dan sebagainya. Kelembaban udara. Kelembaban udara, laju kehilangan air produk tergantung pada perbedaan tekanan uap antara produk dan lingkungannya. Pada RH tertentu, semakin tinggi suhu, semakin tinggi kehilangan airnya juga. Komposisi atmosfer, ini relevan sekali dengan laju respirasi. Oksigen berlebih, laju kerusakan meningkat karena emang dia respirasinya banyak gitu. Untuk menunda kerusakan, oksigennya direndahkan saja, CO2 ditinggikan, maka akan meminimalisir laju respirasi. Tergantung pada jenis komoditas, kultivar, umur, fisiologi, dan suhu dan waktu. Etilen, etilen dalam sisi positifnya, dia dapat mempercepat kematangan, tapi negatifnya, dia mempercepat juga laju kerusakan. Cahaya, nah di sini, paparan cahaya matahari kentang akan menimbulkan greening, sehingga akan timbul dalam kentang ada bintik-bintik hijau. Nah, kalau bisa untuk bintik-bintik hijau kentang yang udah ada bintik hijau jangan dikonsumsi karena di sana ada solanin. Solanin tidak hijau tapi klorofil hijau, tapi adanya solanin dilihat dari adanya klorofil gitu. Komoditas lainnya mempercepat kerusakan. Oke. Sekian dan terima kasih.